Berikut ini cara mabar ataupun main bareng teman di Starbucks Guide. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Salah satu dari kalian itu harus bikin grup dulu. Jadi kalian bisa informasikan di dalam grup WhatsApp bahwa kalian ingin main game Starbucks atau di chatting juga bisa. Nah, salah satu harus bikin grup. Bisa pilih icon grup ini. Kemudian di sini, kalau sudah ada grup, pilih masukkan ruangnya. Catat, kamu dan temanmu harus memiliki versi game yang sama dan berada di server yang sama untuk bergabung. Nah, ini pastikan server Asia, temannya juga server Asia. Pilih buat kalau belum ada. Setelah itu, kalian bisa lihat ini grupnya sudah jadi. Nah, bisa lihat. Kemudian di HP temannya itu, suruh temannya masukkan ID kode ruang ini. Masuk ke grup. Nah, ini ada kode ruang ini dimasukkan. Nanti kalian dalam satu grup. Kemudian pilih gabung. Nah, di sini akan muncul anggota yang baru bergabung. Nah, hanya pembuat grup yang ada opsi mainkan di sini. Jadi kalau kita pilih mainkan, berapapun anggota yang ada di sini yang lagi online itu akan bisa pilih mainkan. Ini grupmu akan bergabung ke pencarian lawan saat kamu menekan mulai, hanya pembuat grup yang bisa memulai. Nah, seperti ini. Pilih mainkan di sini bisa kalian. Nah, sama-sama ini dua anggota. Bisa kalian tambahkan 3, 5, tapi kurang tahu berapa limitnya. Bisa kalian tambahkan sampai 32 orang kalau ingin mabar di Stumble Guys. Nah, kalian bisa mainkan saja. Kalau kalian yang ramai-ramai pasti seru. Jadi seperti ini. Itu saja, silakan kalian coba sendiri untuk mabar dengan temannya. Semoga bermanfaat.